Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak yang berkepanjangan, bukan hanya korban nyawa di daerah konflik, tetapi juga berbagai negara mengalami imbasnya, terutama setelah sejumlah sanksi diterapkan kepada Rusia. Vladimir Putin juga telah mengumumkan daftar lusinan negara yang dianggap tidak bersahabat dengan perusahaan dan rakyat Rusia. Daftar tersebut mencakup semua 27 negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, Swiss, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, dan negara lainnya. Dan Indonesia sendiri tidak masuk dalam daftar tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kedua negara itu bersahabat dan tetap memegang prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Bagi Indonesia, sanksi terhadap Rusia ini juga akan berpengaruh pada kesiapan tempur alusista buatan Rusia. Tiga matra di TNI diketahui sebagai pengguna alusista buatan Rusia. Di Angkatan Darat, terdapat heli serang Mi-35P, serta heli angkut Mi-17V5. Keduanya merupakan peralatan tempur di garis depan, yang dioperasikan sejak tahun 2003. Di Angkatan Laut, Korps Marinir banyak menggunakan tank buatan Rusia, di antaranya BMP-3, BTR-50, dan PT-76. Tank-tank ini merupakan unjuk tombak Korps Marinir dalam melakukan operasi amfibi. Sementara di Angkatan Udara, siapa yang tidak mengenal jet tempur Sukhoi? Selain mengisi limit depan pertahanan udara, jet tempur ini menjadi faktor pengertak militer Indonesia di kawasan. Pihak TNI sendiri mengaku masih bisa mengoperasikan alusista buatan Rusia ini, hanya saja ke depannya, mereka masih akan mencermati perkembangan lebih lanjut. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan, hal itu menjadi urusan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Jenderal Dudung menekankan lagi, kewenangan pengembangan alutsista berada pada Kementerian Pertahanan. TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara hanya terlibat dalam pengajuan kebutuhan alutsista. Jenderal Dudung menerangkan, soal ketersediaan atau stok suku cadang alutsista buatan Rusia, nantinya TNI Angkatan Darat akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Dan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya tak hanya menggunakan alutsista buatan Rusia saja, tetapi juga senjata-senjata buatan negara lain seperti Belanda dan Jerman. Namun Yudo mewanti-wanti soal potensi embargo suku cadang alutsista. Sejauh ini, pihaknya belum bisa memastikannya, sebab hal tersebut merupakan ranah Kementerian Pertahanan. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Fajar Prasetyo mengatakan, konflik itu berpengaruh terhadap alat utama sistem pertahanan Indonesia yang dibeli dari Rusia. TNI Angkatan Udara masih memiliki stok suku cadang, serta perawatan alutsista buatan Rusia. Menurutnya, stok suku cadang sudah dibeli dari beberapa waktu lalu. Sanksi terhadap Rusia ini bukan hanya baru kali ini terjadi, sudah sejak lama Amerika memberlakukan sanksi yang disebut Countering America, Adversary Through Sanctions Act, atau CAATSA. Dengan akta ini, bank-bank asing akan memberikan sanksi jika membiayai pembelian alutsista buatan Rusia. Dengan diperluasnya sanksi, maka dikhawatirkan akan semakin berdampak pada kesiapan tempur TNI. Untuk masalah ini solusinya, mencari suku cadang dan amunisi dari negara lain,
atau mengganti semua peralatan tempur buatan Rusia dengan peralatan buatan Barat, atau membangun kemandirian pertahanan. Itulah informasi terbaru, ikuti terus kami di channel Militer Siap 55, dan saksikan berita menarik lainnya, terima kasih.